Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ahmad Asrori. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendaftarkan paket internet Telkomsel 46 GB seharga Rp20.000 saja. Dan sebelum melanjutkan video ini, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari Ahmad Asrori. Dan saya himbau agar kalian tidak men-skip atau mempercepat tutorial ini. Tujuannya supaya kalian bisa lebih memahami dan lebih mengerti. Karena antara tutorial satu dengan yang lainnya saling berkesinambungan. Dan tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke tutorialnya. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menyalakan data seluler kalian. Atau jika tidak mempunyai data seluler, kalian gunakan saja WiFi. Dan selanjutnya kalian buka aplikasi Play Store ataupun App Store di HP kalian. Dan di kolom pencarian kalian tuliskan saja My Telkomsel. Nah, ini dia, kalian download dulu aplikasi My Telkomsel. Dan jika kalian sudah mendownloadnya, kalian buka aplikasi tersebut. Jika kalian belum pernah login, maka kalian harus memasukkan nomor telepon kalian dan tunggu kode verifikasi dari My Telkomsel. Dan jika sudah masuk ke aplikasi ini, kalian minimize saja atau tekan home screen. Dan kalian klik link yang ada di deskripsi. Saya akan klik link yang sudah saya simpan di WhatsApp. Kita klik saja. Ini adalah paket 4G ceria 46 GB dengan masa aktif 7 hari dan internet jaringan 4G saja. Paket ini bisa dibeli hanya untuk pelanggan terpilih saja. Jika kalian ingin membelinya, kalian klik saja beli atau buy yang ada di tombol paling bawah dan pastikan pulsa Anda mencukupi untuk membelinya. Untuk link paket ini kalian bisa lihat di deskripsi video ini. Atau jika ada yang kurang jelas, kalian bisa tuliskan di komentar pertanyaan-pertanyaannya. Atau kalian bisa memberikan ide, kritik ataupun saran. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.